Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jumpa lagi bersama saya Bang Cukrik, tentunya yang channel lain di Jerakan Dosrat. Ya, bersama Didi Al. Nah, ini juga tim Zememet. Tapi sudah Nusat langsung baik, rasa suwe-suwe. Ini acaranya review benda peninggalan zaman ngopi. Ada masa dulu ya, ini tentang tapal kuda atau sepatu kuda. Jadi benda sepatu kuda. Tapal kuda di sini yang saya ketahui ya, ini terbuat dari besi ya, besi. Besi yang berlapis. Oke, jadi tapal kuda di sini sebenarnya untuk digunakan pada zaman dulu ya, itu ya apa? Untuk melindungi kaki kuda atau merupakan kuku kuda untuk melindungi saat berjalan ataupun berlari agar kuda tidak kuku kuda itu tidak hancur, terlebih pada saat digunakan atau ditunggangi untuk waktu yang lama ya, untuk transportasi pada zaman dulu. Dan sepatu kuda ini terbuat dari besi berbagai ukuran, juga paku terbuat dari besi. Bentuknya anggota itu 4 dan panjang ya? Berbagai ukuran. Ada lubang-lubang ya, jangan seperti ini. Body di Alphard. Nih. Ini sayanya patah ini loh ya. Saya punya satu. Kemarin ini dapat. Nih. Tapal kuda dari besi. Lor, dari besi lor ini, tapal kuda. Ini ada lubang 1 2 3. Nah, ini biasanya untuk pakunya. Tancapkan ke kuku kudanya. Dan ini biasanya dan ini adalah tua ya, lawas ini, yang lawas ini, asli lawas ini sampai karatan. Ukurannya berbeda-beda ya lur, antara kuda satu dan lainnya, karena disesuaikan dengan kaki atau kuku kuda ukurannya. Lubangnya sini juga kadang beda-beda, ada yang ini dari 3 ketiga ada lubang ketiga, ini ada lubangnya kuda ya. Jadi tapal kuda ini mitosnya ya, ternyata ya. Jebule, bahasa Jawa ini jebule, memiliki kekuatan kegunaan magis. Mitosnya itu bermacam-macam. Kabarnya itu bekas ya, bekas apa tapal kuda bekas ini atau sepatu kuda bekas zaman dulu, konon itu mempunyai kekuatan goib yang terutama untuk mengusir berbagai pengaruh makhluk halus ataupun aura negatif. Biasanya zaman dulu itu cerita mbah-mbah itu ditaruh di atas pintu rumah, terus ya pokoknya di kendaraan atau apa zaman dulu, mitosnya kayak gitu. Dan katanya juga ya, ini bahkan dulu air rendaman gelang ataupun tapal kuda ini, tapal kuda bekas ya, bisa melancarkan persalinan, katanya mitosnya kayak gitu lho. Tapi ya Allahu a'lam, semua itu sampai sekarang juga saya belum pernah tahu ya menggunakan seperti itu.
Jadi ini saya kutip dari berbagai sumber ataupun dilansir dari berbagai informasi-informasi tentang tapal kuda ini, Lur. Jadi saya tidak menunjukkan untuk percaya antara kekuatan-kekuatan magis di tapal kuda ini, tapi ya ini hanya memberitahu cerita-ceritanya, Lur. Cerita mitosnya tapal kuda ini sendiri. Cerita. Karena tapal kuda ini kalau di logika ya emang digunakan di bawah ya, di kaki kuda, dan itu berjalan melewati zaman dulu, melewati ada yang tempat angker, ada yang tempat sungai, ada yang itu. Ya mungkin kalau aura-aura dari pancaran energi-energi dari ini sebenarnya ini bukan karena ini ada makhluk halusnya atau apa. Kalau menurut saya ini memang alam ya, energi alam ya, karena sering zaman dulu sering melewati tempat-tempat tertentu kuda-kuda itu saat dipakai, apalagi pada saat zaman perjuangan melawan penjajah zaman dulu, zaman kerajaan ya. Jadi ya intinya saya di sini ya hanya melestarikan ya peninggalan-peninggalan leluhur, ataupun saya cari sumber-sumbernya, mitos-mitosnya, kegunaan-kegunaan suatu barang-barang yang lawas, yang lama. Barang-barang seperti itu. Jadi tapal kuda ini untuk melindungi kuku kuda sebenarnya. Ya. Zaman dulu, dan biasanya tiap berapa bulan sekali itu diganti. Ada pergantian tapal kuda itu sendiri diganti yang baru. Ya sehingga yang lawas asing kadang ada yang ya mungkin ya disimpan, ada yang mungkin di berikan ke turun-temurun gitu. Jadi intinya itu punya misalnya, terus nanti diganti lagi kan yang lawas ini kan disimpan, terus nanti kan turun-temurun pas ini ada tapal kuda. Jadi bentuknya ini, Lur, ini sayangnya ini patah, saya punya kemarin. Ini juga besi biasa ini, tapi panas ini saya pegang panas. Ini tapal kuda, nah seperti ini, Lur. Dan untuk mitos-mitosnya yang seperti yang saya ungkapkan tadi, Lur. Oke, Lur, ini bersama Didi Alpat ini yang ketawa-ketawa terus ini. Nah, ini kebetulan ini di sini tuh musim hujan, terus mungkin juga sama di tempat para subscriber se-Indonesia ataupun Wonogiri khususnya Batu Seno. Ya mungkin karena ini musim hujan, kita jembatnya ini agak berkurang, Loh. Jadi kita kan hanya review mungkin cita-cita ya. Cita-cita. Karena situasinya tidak memungkinkan juga, karena hujan terus di sini. Dan intinya kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan, dan selalu eling lan waspada jawane. Eling iki yo eling karo sing gawe urip, waspada yo kita selalu waspada terhadap lingkungan alam sekitar ataupun orang-orang yang kita kenal. Kita jangan terlalu percaya, tapi juga kita harus percaya. Jadi hanya kita harus bisa menilai itu, dan juga waspada karo awake dhewe iki ya. Kita harus berada tentang perilakunya awake dhewe ya. Perilakune awake dhewe kepiye to? Wis apik urung? Selalu berbuatlah baik, jangan bosan-bosan berbuat baik, walaupun nantinya kita dibalas yang tidak baik, tapi itu tidak usah diambil hati. Intinya kita tetap berbuat baik ya, dan selalu jaga kesehatan untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat, diberi umur panjang, dijauhkan dari bencana dan malapetaka. Intinya jangan usah tekan tetap on terus, Lur ya. Kita akan
ekspor juga, kita ekspor atau alam ekspor tentang usaha. Jelali pokoknya di sini kita menayangkan di publik ini untuk hiburan ya. Untuk hiburan juga untuk saling tukar pengalaman, atau mungkin nanti kalau misalnya dari pihak kita ada yang salah, ada yang kurang ini, oh keterangannya kurang ini, kurang ini, bisa di komen-komen, oke? Dan juga intinya kita dengan YouTube ini saling sambung silaturahmi, oke? Ya, para YouTuber-YouTuber yang terjunnya di dunia mistis, ya. Oke, salam budoyo saja buatnya. Karena apa? Karena hal mistis itu memang ada di sekeliling kita, itu ada makhluk tak kasat mata, itu memang ada, cuman orang berbeda-beda cara melihat, merasakan suatu keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Intinya kita selalu dimanapun kita berada itu selalu ininya ya, kulon wun bahasa Jawa ya, permisi. Di tempat kita, ke tempat baru kita harus permisi ya, walaupun kita tidak melihat apa-apa kan, namanya kita jumemet ya, kita berpetualang di dunia ini kita harus permisi, oke? Kita harus kulon wun untuk menjaga hal-hal yang kita nusrat. Inginkan ya, jaga nusrat, selalu mengingat kepada Allah. Oke, sedulur jaga nusrat, ini tadi jaga nusrat review tentang tapal kuda, sepatu kuda. Semoga bermanfaat, dan ingat semua benda pusaka, benda-benda itu hanyalah benda mati, dan masalah untuk kegunaan, masalah untuk tosnya ataupun mistis-mistisnya tentang benda-benda tersebut, itu Allah Alam, hanya Allah yang tahu. Karena suatu benda ada energi kekuatan, kalau tidak disingkat dari Allah SWT, benda itu hanya benda mati. Jadi tetap meminta kepada Allah, jangan meminta kepada benda-benda mati, oke? Intinya kita salam melestarikan budaya, peninggalan sejarah, untuk mengingat para pejuang Indonesia, pejuang kita untuk memerdekakan Indonesia. Salam budoyo, salam jumamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan subscribe channel ini. Jaga nusrat. Jaga nusrat.